Oke, sahabat Kausiju, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita dapat pasien televisi LG Ultraslim yang mati total. Oke, kita lihat televisinya. Oke, ini untuk modelnya. Model 21SB6RD T4. Nah, ini untuk modelnya. Oke, setelah dibuka seperti ini, teman. Kita telusuri aja kerusakan televisi LG ini. Oke, ini pertama kita lihat daerah yang bisa kita lihat. Untuk elko-nya di sini, teman. Di sini kelihatan agak cembung untuk elko-nya. Nah, ini agak cembung. Coba kita akan cek yang lain. Oke, pertama kita cek tegangannya. Tegangan AC-nya masuk di sini, teman. Nah, ini tegangan AC-nya masuk. Kemudian kita ukur tegangan DC di elko besar 400 volt ini. Ini kita ukur. Nah, ini masuk tegangannya. Sekarang kita cek tegangan DC di sini. Ini ground. Kemudian kita lihat nyampe di kolektor di sini di B plus. Nah, ini nol tegangannya di B plusnya. Oke, kita cabut dulu listriknya, kemudian kita arahkan ke ohmmeter. Dikali 10 atau 100 enggak apa-apa. Nah, kita ukur kolektornya dari sini. Ini transistornya di sini, teman. Nah, negatif kita pasang tengah. Nah, ini kolektornya enggak apa-apa ini. Kolektornya tidak mati, tapi tegangan bebasnya tidak ada, teman. Oke, teman, saya akan menggantikan IC ini STR W6554 karena tidak ada pergerakan sama sekali. Terus di sini horizontal dioda masih oke. Oke, teman, aku akan coba menggantikan dengan gacun dan nanti kita lihat. Aku coba saya gantikan dengan gacun dulu. Oke, nah ini kita pasang merah ini di plus setelah chopper, setelah trapo, jadi yang di kaki IC itu, kaki IC nya di sini, kaki IC yang menyendiri ini, teman. Nah, di sini, nah, di kaki IC ini, kemudian negatifnya di negatif elko besar 400 volt. Dan kita coba, ini kita arahkan ke bebasnya. Apakah sudah ada tegangannya? Kita lihat tegangan di bebas di sini, teman. Nah, di elko 160 volt ini bebasnya. Kita ukur di sana di skala 250 volt, akan saya colok ya. Tegangannya sudah muncul, tapi kayaknya kebesaran, teman. Ya, ini tegangannya ya, kebesaran dikit, akan saya kurangi. Ini televisinya sudah setat, teman. Piyo iki mau ora dikasih isolator. Nanti dikasih isolator, teman. Oke, tak kecilkan dikit. Nah, kita ukur di sini. Nah, sekitar seginilah, teman. Televisinya sudah setat. Kita
perlihatkan. Nah, ini layarnya sudah membuka. Oke, akan saya pasangkan antena di TV analog ini. Nah, seperti ini, kita lihat gambarnya di depan. Nah, ini gambarnya sudah oke. Berarti kita gantikan dengan gacun ini, sudah oke kembali. Oke, untuk gacunnya memakai iso fokus. Nah, pakai transistor 2749. Nanti kita pasang isolator di situ. Dan permasalahan televisi ini yang mati total sudah oke kembali. Oke sahabat Kosijo, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.